Hutan itu lebat dan terpencil, puncak-puncak gunung menjulang dan menurun, lorong-lorong berbatu yang berkelok-kelok di antara hutan bambu yang rimbun. Suara alam sungai yang mengalir melalui pegunungan memberikan perasaan damai yang unik. Si Hao dan King Yi berjalan di jalan setapak. Setelah keluar dari pengasingan, mereka langsung menuju ke tempat ini, berharap bertemu dengan beberapa teman lama. Sebab, sebagian besar orang yang datang dari 3.000 provinsi memilih metode dunia sekarang yang terpusat di sini. Jalan surgawimu sudah sempurna, belum pernah ada sebelumnya, bisa dikatakan sudah diberkati oleh surga dengan metode dunia saat ini. Apakah kau tidak berencana untuk melanjutkan jalan ini? King Yi bertanya, wajahnya yang murni dan cantik sangat lembut dan tenang, memberikan perasaan damai. Tentu saja akan terus berlanjut, hanya ingin meluangkan waktu untuk meneliti metode kuno secara menyeluruh. Hanya dengan membandingkan keduanya, saya akan dapat menemukan apa yang saya cari, memperoleh peluang terbesar. Kata Si Hao. Dia mengolah 3 untai energi abadi, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mudah, hampir harus membayar nyawanya sebagai harga untuk mendapatkannya, jadi dia tentu saja tidak bisa begitu saja menyerah. Demikian pula, dia lahir di dunia ini, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan metode dunia saat ini? Itulah titik di mana dia memiliki ambisi yang besar, sejenis harapan liar untuk menciptakan sebuah metode baru, suatu jenis metode yang hanya miliknya. Itulah jalannya, jalan yang berbeda dari jalan lainnya, jalan yang sungguh-sungguh memungkinkannya untuk melampaui yang lain. Si Hao mulai berpikir sendiri, bertanya-tanya bagaimana ia akan melanjutkan hidupnya. Bagaimana ia akan menempa jalannya sendiri yang unik? Ada apa? Tanya King Yi. Tidak apa-apa. Aku akan bertemu kembali dengan beberapa teman lama, jadi wajar saja aku sangat senang. Mereka pasti akan sangat terkejut, kan? Si Hao berkata sambil tertawa, tersadar dari lamunannya. Setelah sekian lama tidak bertemu, sebagian dari mereka mungkin mengira dia telah meninggal. Setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, mereka tidak melihatnya meninggal atau melihat jasadnya. Banyak rumor yang tersebar, semuanya mengatakan bahwa Yuan King mengusirnya, mengirimnya ke kematian. Saat ini, hanya mereka yang mengolah metode kuno yang tahu bahwa dia kembali hidup-hidup. Mereka pasti akan terkejut, tetapi ada beberapa orang yang pasti menduga bahwa kamu masih hidup, mereka percaya padamu. King Yi tertawa, lalu berkata, sudah lama aku tidak bertemu kelinci Giok Bulan dan Feng Wu, aku sedikit merindukan mereka. Si Hao sungguh menakjubkan. Terlepas dari apakah itu Yu Chen atau King Yi, keduanya cerdas dan acuh tak acuh, biasanya tidak memiliki gaya wanita muda seperti ini, biasanya murni dan tenang. Dulu, di Akademi Dewi Perbatasan Provinsi Api, berkat perhatian Feng Wu, aku bisa tetap tenang di sana. King Yi mendesah. Itu adalah masa dalam hidupnya yang tidak akan pernah dilupakannya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia juga memikirkan banyak hal, merasa itu benar-benar lucu. Dia seharusnya bergabung dengan Akademi Dewi, namun pada akhirnya dia dibawa pergi oleh Ki Daolin, menjadi murid Ritus Dao makhluk tertinggi. Karena kita sedang membicarakan topik ini, aku dan Feng Wu juga memiliki hubungan yang tidak biasa. Si Hao mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Di masa lalu, sebelum dia tiba di 3.000 provinsi, roh primordialnya telah mengunjungi altar burung pipit tembaga di sepanjang alam dewa kekosongan untuk melawan Feng Wu, dan merebut kemenangan atasnya pada saat itu. Saat itu, Feng Wu mengenakan pakaian kuning, cantik dan bebas dari kekasaran, bahkan bertanya apakah dia monster. Meskipun keduanya bertarung, tidak ada kebencian di antara mereka, malah saling mengagumi. Ayo pergi, kita sudah hampir sampai, kata Si Hao sambil tersenyum. Siapa? Berhenti di sana, di gunung, seorang tetua berbicara, menjaga gerbang gunung. Selama beberapa hari terakhir, mereka tidak mengizinkan sembarang orang masuk, menyegel gunung sepanjang waktu. Para murid di dalam semuanya menjalani kultivasi yang paling ketat, tempat ini milik para jenius yang berfokus pada kultivasi metode dunia saat ini. Kami pernah melihat senior sebelumnya. Keduanya bersikap sopan, tidak berani bertindak gegabah. Itu karena dia adalah seorang tetua, seorang ahli senior sejati yang menjaga tempat ini. Si Hao dan King Yi menyatakan tujuan mereka datang ke sini. Kalian semua mengolah metode abadi, jadi kalian berdua untuk sementara tidak bisa masuk. Tetua itu mengerutkan kening. Saya juga sedang mempelajari metode dunia saat ini, mencapai puncak alam lintasan surgawi.
hari ini, saya juga datang dengan keinginan untuk bertukar beberapa petunjuk. Kata Si Hao. Dia menunjukkan satu-satunya lintasan surgawinya, cahaya mengelilinginya, membuatnya tampak seperti seorang abadi perang. Itu benar-benar kamu? Jelas bahwa meskipun tetua ini belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dia pernah mendengar tentangnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa menandinginya di alam lintasan surgawi. Keduanya masuk dengan lancar, tak ada halangan lagi, karena sesepuh di sini menghendaki seorang pemuda yang benar-benar telah melampaui batas di alam lorong surgawi, agar dapat membawa suatu bentuk pencerahan dan kesempatan bagi para pengikut di sini. Penatua, bolehkah aku berbagi beberapa pengalaman tertulis, metode rahasia, dan hal-hal lain milik pendahulu? Si Hao berjalan keluar pada jarak tertentu, lalu tiba-tiba berbalik, bertanya seperti ini. Hanya ada beberapa metode yang rusak, misteri mendalam yang tak tertandingi ada di Akademi Suci. Bagaimanapun, di sanalah orang-orang dengan prestasi besar di jalur ini berkumpul. Individu-individu terbaik di sini ditakdirkan untuk menuju Akademi Suci untuk melanjutkan studi mereka. Kata tetua itu. Si Hao mengangguk, tidak tinggal di sana lebih lama lagi, berjalan ke kedalaman wilayah pegunungan bersama King Yi. Dulu ada rawa di sini, penuh gas beracun, energi mematikan yang dahsyat. Namun, ada seseorang yang berkultivasi di sini, memurnikan tubuhnya. Di sini juga ada hutan bunga persik, formasi berputar, pola formasi meluap, tebing iblis kuno yang menjulang ke awan, air terjun perak jatuh dari atas. Penyihir, Chang Gongyan, Xiao Tu, Cao Yusheng, Qin Hao, dan yang lainnya semuanya ada di dalam. Apakah kita perlu mencari mereka secara terpisah? Secara umum, sekelompok orang dari alam bawah semuanya ada di sini, tetapi mereka seharusnya sudah bubar. Jika kamu dan penyihir itu bertemu, apakah kalian berdua akan bertarung lagi? Si Hao memperlihatkan senyum yang juga bukan senyum, sambil menatap King Yi. Bagaimana menurutmu? King Yi menolak untuk menjawab pertanyaan ini secara langsung. Aku merasa kalian berdua bisa menjadi saudara perempuan yang baik, dan kemudian menjerat Yu Chen bersama-sama. Si Hao tertawa. King Yi terdiam. Yi, kamu adalah peri King Yi, bukankah kamu memutuskan untuk mengolah metode kuno? Mengapa kamu berakhir di sini? Dan, siapa orang ini? Seseorang muncul, mengenali King Yi, tetapi bukan Si Hao, karena saat ini, tubuh aslinya telah ditampilkan. Kami datang untuk menemui beberapa teman lama. Saudara Dao, apakah kamu tahu di mana Feng Wu? Tanya King Yi. Ekspresi orang itu berubah sedikit, lalu berkata pelan, situasinya tidak bisa dianggap sebaik itu? Apa yang terjadi? Tanya King Yi. Dia terluka parah oleh seseorang, dan anak panah emas abadi 7 warna miliknya dirampas. Setelah berbicara, orang itu bergegas pergi, seolah-olah dia tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Di mana Feng Wu? Alis King Yi terangkat, terus bertanya. Orang itu tidak mengatakan apa-apa, menunjuk ke suatu arah, lalu tiba-tiba berjalan pergi. Ekspresi King Yi yang tenang dan puas menghilang, merasa sulit untuk tetap tenang. Feng Wu memperlakukannya dengan sangat baik di Akademi Dewi, sahabatnya. Saat ini, dia tidak hanya merasa khawatir, dia juga melihat ke arah Si Hao. Ayo, kita lihat siapa yang berani melakukan hal seperti ini, kata Si Hao dengan tenang. Entah mengapa, saat King Yi mendengarnya berbicara, semua keresahan dan kegelisahannya lenyap sepenuhnya. Itu karena pemuda ini memiliki kepercayaan diri, keberanian, dan mampu mengalahkan semua lawannya sendiri. Tak lama kemudian, tersebar berita bahwa seseorang ingin mencari Feng Wu. Banyak orang di sepanjang jalan yang terkejut dan menunjukkan jalannya. King Yi kembali, benar-benar mampu memasuki wilayah metode dunia kita saat ini. Apakah dia akan mengambil tindakan untuk Feng Wu? Aku khawatir dia mungkin mengalami kemunduran. Sepanjang jalan, banyak orang yang terkejut, orang-orang keluar dari pengasingannya satu demi satu. Ada beberapa pemuda yang berjalan dengan hati-hati, memperingatkan dan memberitahu King Yi dengan niat baik bahwa musuh sangat menakutkan, bahwa dia tidak boleh mengambil tindakan paksa. Kecantikan King Yi dapat menumbangkan kota-kota, dan cukup populer di lembaga Dewa Surgawi. Itulah sebabnya banyak orang bersedia berbicara dengannya dan menasihatinya agar tidak melakukan tindakan tersebut. Berita itu menyebar. Jin Yi dan Yuan Teng yang berada di dekat air terjun di kejauhan merasa khawatir. Hehe, gadis itu datang.
Apakah dia akan mengambil tindakan untuk Feng Wu karena mereka berdua berasal dari alam bawah? Jin Yi tertawa dingin, lalu berkata, "Pergilah, kita harus keluar dari pengasingan. Aku ingin melihat siapa yang berani melangkahkan kaki di sana." Di tengah perjalanan, ada orang-orang yang berkelahi dengan sengit. Salah seorang di antara mereka dipukuli hingga terpental dan batuk darah. Begitu intensnya, ada orang yang berkelahi bahkan di jalan. Si Hao terkejut. Apa istimewanya ini? Sebelumnya bahkan lebih intens, pertempuran terus berlanjut tanpa akhir. Benar, King Yi, cukup banyak orangmu dari 3.000 provinsi yang terluka, jadi kamu harus berhati-hati. Ada lebih banyak orang di sepanjang jalan yang mengingatkan. Segera setelah itu, King Yi dan Si Hao tiba di daerah pegunungan yang datar. Pohon pinus yang rimbun dan hijau menjulang tinggi, mata air jernih mengalir, tempat ini sangat damai. Sebuah pondok beratap jerami terletak di hutan pinus ini. Siapa itu? Pintu pondok beratap jerami itu terbuka. Seorang wanita berjalan keluar, kulitnya agak kuning, tidak bagus sama sekali, ki dan darahnya agak kering dan layu. Kakak Feng Wu. King Yi berteriak kaget, mengenalinya dengan saksama. Dialah teman lamanya, vitalitasnya benar-benar terluka sejauh ini. Perlu diingat bahwa Feng Wu awalnya sangat cantik, kulitnya putih seperti gading, namun sekarang, dia berada dalam kondisi seperti ini. Si Hao juga mengerutkan kening. Metode musuh agak kejam. Dia bisa tahu bahwa Feng Wu sudah beristirahat selama beberapa waktu, tetapi dia masih berakhir dalam kondisi seperti ini, jadi orang bisa membayangkan betapa berbahayanya konfrontasi di masa lalu, dia hampir kehilangan nyawanya. Kalian semua! Feng Wu terkejut dan senang, tidak menyangka mereka berdua akan datang, terutama saat dia melihat Si Hao, matanya semakin bersinar, tertawa dan berkata, "Monster, kalian masih hidup. Lihat saja seperti apa kondisimu sekarang, tapi kamu masih ingin tersenyum." Si Hao mengeluarkan setetes darah Phoenix, kebaikan ilahi lembaga dewa surgawi. Saat itu, dia bertarung melawan orang lain, memenangkan cukup banyak tetes, sekarang masih ada yang tersisa. Meskipun aku kalah kali ini, aku tidak mau menerima ini, bahkan lebih marah lagi. Feng Wu yang biasanya optimis dan ceria menunjukkan gelombang kemarahan, menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Kakak Feng Wu, siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Tanya King Yi. Seorang wanita bernama Jin Yi. Dia bilang dia hanya akan bertukar petunjuk melalui metode dunia saat ini, namun pada akhirnya, dia menggunakan dua untai energi abadinya untuk melukaiku dengan serius, merebut panah emas abadi 7 warna milikku. Feng Wu sangat marah. Orang bisa tahu bahwa dia menerima baptisan metode dunia saat ini, yang memang memiliki manfaat besar. Kalau tidak, mengapa orang lain harus menggunakan energi abadi untuk memberikan pukulan fatal? Memang seperti ini. King Yi marah. Aku hanya ingin melihat siapa yang berani mengunjungi Feng Wu. Apakah orang yang kukalahkan menginginkan bantuan? Apakah ada yang berani keluar dan mengambil tindakan? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Seorang wanita berjubah perak berjalan mendekat, berhenti di kejauhan. Yuan Teng berdiri di sampingnya. Ada juga beberapa orang lainnya, kelompok ini terdiri dari pria dan wanita. Jin Yi. Feng Wu berkata sambil menggertakkan giginya. Aku jadi penasaran siapa orang itu, bukankah ini King Yi? Jin Yi tampak sangat tenang dalam situasi ini, tersenyum acuh tak acuh. Wanita di sampingnya bahkan melangkah dengan angkuh, berjalan di depan pondok jerami, berputar beberapa kali di sekitar Si Hao, King Yi, dan Feng Wu. Sambil berkata sambil tersenyum, sudah menemukan dua orang pembantu, hanya kalian berdua, tapi kalian masih ingin membalas dendam. Pergilah dari sini, kita akan bereskan semuanya nanti. Si Hao berkata dengan dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke arah wanita berjubah perak itu, tidak melirik wanita di depannya sedikit pun. Kemudian, dia memberikan darah Phoenix itu kepada Feng Wu, menyuruhnya meminumnya. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa, berani memperlakukanku dengan tidak hormat seperti itu? Wanita yang berjalan mendekat berkata dengan dingin, sangat sombong. Enyahlah. Si Hao langsung memaki, membuat kehampaan bergetar. Seolah-olah palu ungu emas besar menghantam, membuat kulit wanita ini pucat, darah mengalir dari sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya terbang keluar, menabrak tebing batu yang tidak terlalu jauh. Semua orang di sekitarnya terkejut.
Wanita itu membuat sebuah lubang berbentuk, menghantam dinding batu, batu-batu di sekelilingnya retak, menjulur keluar bagaikan kelabang satu demi satu ke segala arah. Hong. Selain itu, di saat-saat terakhir, tubuh wanita itu bergetar, melepaskan gelombang kekuatan aneh, seolah-olah dia mengalami serangan kedua. Tubuhnya menghantam dinding batu, tertanam di dalamnya. Sebuah cekungan berbentuk manusia pecah terbuka di seluruh dinding batu, tampak aneh dan mengejutkan. Darah mengalir keluar dari mulutnya, menetes keluar dari hidungnya juga. Dia dalam kondisi menyedihkan, pakaiannya compang-camping. "Ah!" teriaknya ketakutan, sambil berjuang untuk keluar. Saat mendarat di tanah, dia terhuyung-huyung, seolah-olah dia sedang mabuk. Wajahnya benar-benar merah, matanya juga menjadi merah. "Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kakak Jin Yi, cepatlah bertindak, pukul dia sampai mati untukku." Teriaknya, rambutnya acak-acakan, tampak seperti rubah betina. Jelaslah bahwa dia terbiasa memerintah orang lain. Sekarang setelah dia sangat menderita, dia tentu tidak dapat menahannya, dan ingin segera membunuh Si Hao. Semua orang saling memandang dengan cemas, merasa agak sulit untuk tenang. Gerakan pemuda tadi jelas tidak sederhana. Itu hanya gelombang suara, namun mampu menghancurkan wanita yang tidak lemah itu, sungguh luar biasa. "Kau benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati?" Si Hao berteriak pendek, suaranya bergemuruh keluar, semuanya terkonsentrasi pada satu arah. Kali ini bahkan lebih aneh. Itu karena gelombang suara berubah menjadi materi nyata, riak berwarna keperakan yang bergerak keluar, mengembun menjadi satu seperti gelombang saat menghantam tubuh wanita itu. "Hancurkan," teriak wanita itu, tangannya membentuk bulan, memperlihatkan metode rahasia. Bulan perak muncul, menghalangi di depannya. Namun, sudah terlambat. Gelombang suara itu melonjak seperti riak-riak perak. Meskipun tampak lembut, gelombang itu dapat mengguncang puncak-puncak gunung, semuanya menghantam tubuhnya. Kali ini, bukan hanya terdengar suara peng yang dahsyat, bagaikan seekor lembu jantan yang menghantam gunung dengan keras, tetapi juga terdengar suara kaca, suara tulang patah. Sungguh seperti wanita ini dihantam langsung oleh sapi barbar kuno, tubuhnya menghantam gunung batu yang lebih pendek, kali ini bahkan lebih menyedihkan. Sebagian gunung pendek itu patah. Saat gunung itu pecah, wanita itu terbang keluar bersama puing-puingnya, tubuhnya sedikit terdistorsi. Jelas bahwa ada lebih dari satu area di mana tulang-tulang di tubuhnya patah. Ketika dia mendarat di tanah dengan suara plop, dia seperti ikan mati, tidak bergerak sama sekali, matanya berputar ke belakang. Dia ingin pingsan, tetapi tidak bisa, hanya mampu menahan rasa sakit yang hebat saat dia menatap Si Hao, matanya penuh dengan kebencian, tetapi juga ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pemuda itu menatapnya dengan jijik, seolah-olah dia tidak pernah menganggapnya penting, matanya penuh dengan penghinaan. "Raungan sapi barbar kuno." Di kejauhan, terdengar suara tenang dan acuh tak acuh. Itu adalah Jin Yi. Dia tidak menunjukkan fluktuasi emosi apapun, seolah-olah dia tidak peduli apakah wanita itu hidup atau mati. Dia mengenakan jubah perak. Meskipun gaunnya tidak panjang, gaun itu diikat di pinggang, ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Penampilannya sangat bagus, memiliki kecantikan yang luar biasa. Dagunya agak lancip, sekarang agak terangkat, tampak sangat percaya diri, namun juga agak sombong. Dia adalah wanita yang memiliki mentalitas, hanya aku. "Jin Yi." Feng Wu menggertakkan giginya. Awalnya dia adalah seorang wanita muda yang ceria dan optimis. Cantik dan lincah, tetapi sekarang, napasnya memburu, membuatnya sulit untuk tenang. Terakhir kali, luka-lukanya benar-benar serius. Jika itu adalah kekalahan biasa, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah dia memperoleh bimbingan tertulis metode dunia saat ini, dia menerima keberuntungan alami yang besar, dan bersama dengan bakatnya yang menakjubkan, dia membuat kemajuan besar. Inilah alasan mengapa dia menarik perhatian Jin Yi, ingin bertukar petunjuk dengannya. Namun, pada saat yang genting, Jin Yi menentang perjanjian sebelumnya, langsung menggunakan dua untai energi abadi dan bukan metode dunia saat ini untuk menyerangnya, mengejutkannya dan membuatnya terluka parah. Terlebih lagi, setelah melihat bahwa dia terluka parah dan tergeletak di tanah, Jin Yi bahkan lebih melangkah maju, menginjak dadanya untuk mempermalukannya lebih jauh, hampir membuat tubuhnya hancur berkeping-keping.
Dia menemukan panah emas abadi 7 warna, dan kemudian setelah dia merebutnya, dia terus mengejek dan mengejeknya, mengatakan bagaimana dia tidak layak memiliki barang ini. Saat itu, Feng Wu tidak menggunakan panah emas abadi 7 warna, jadi pihak lain jelas datang untuk mengambil panah ini, demi merebut harta karun penting ini, dia malah mengingkari perjanjian, tiba-tiba melancarkan serangan tersembunyi, memperlihatkan cara-cara yang kejam. Hanya kekalahan bawahanku, tidak pantas bagiku untuk memperhatikanmu. Pada saat ini, Jin Yi berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak punya rasa malu? Saat kau menantangku, kau berjanji tidak akan menggunakan energi abadi, hanya bertukar petunjuk dengan metode dunia saat ini, jelas akan kalah, namun tiba-tiba memutuskan untuk menentang apa yang kau janjikan. Feng Wu menggertakkan giginya. Inilah yang paling membuatnya kesal, membuatnya marah. Anak panah emas abadi 7 warna miliknya dirampas, membuatnya merasa sangat sedih. Kamu tidak cukup baik. Kekalahan adalah kekalahan, apa alasan dibaliknya? Jin Yi mengangkat dagunya, memasang ekspresi yang dalam dan arogan. Kau benar-benar tercela? Qing Yi memarahi. Dada Feng Wu naik turun. Alasan mengapa wajahnya pucat pasi, dalam kondisi yang mengerikan adalah karena pertempuran itu. Dia hampir mati, vitalitasnya sangat terluka. Si Hao menghentikan mereka berdua, berkata, tidak perlu marah pada orang seperti ini. Sebentar lagi, saat otak manusia mereka diubah menjadi pasta otak anjing, kita akan lihat apakah dia yakin. Dia membawa setetes darah Phoenix itu ke mulut Feng Wu, lalu mengalirkannya ke punggungnya, terus-menerus menggunakan jarinya untuk menekan tubuhnya, membantunya mengaktifkan energi darahnya, membantu pemulihannya. Sepertinya kau punya beberapa cara, mampu mengolah metode suara sapi barbar kuno hingga ke tahap ini bisa dibilang jarang terlihat. Namun, jika kau ingin menggunakan kekerasan, itu bukanlah pilihan yang bijak. Kata wanita berjubah perak Jin Yi. Si Hao tidak mempedulikannya, fokus pada perawatan luka Feng Wu. Dengan satu tamparan dari telapak tangan dan jari-jarinya, riak-riak ungu muncul dan memasuki tubuh Feng Wu. Dia menggunakan metode kaisar petir, memakai metode yang paling tinggi untuk mengaktifkan darah, membiarkan tetesan darah Phoenix menyebar dan kemudian mendidih, membantu Feng Wu pulih dari berbagai luka di tubuhnya. Seolah-olah ada api yang menyala di tubuh Feng Wu, merembes keluar dari tubuhnya, membungkusnya. Dia benar-benar menjadi seperti burung Phoenix yang terlahir kembali melalui api. Inilah efek dari darah burung Phoenix, efek ajaib dari burung dewa ini terletak tepat pada kelahiran kembali, terlahir kembali dari kematian. Bahkan terdengar suara samar burung Phoenix yang jelas. Sosok samar-samar menyatu dengan Feng Wu, membantunya mengobati luka-lukanya, warna pucat di wajahnya segera memudar. Tak lama kemudian, kulitnya kembali cemerlang, warna putihnya kembali kemerahan, menjadi seperti sebelumnya, halus dan cantik. Si Hao mengerutkan kening, terus-menerus menepukkan telapak tangan, tidak rileks. Karena masalah Feng Wu yang paling serius bukanlah luka-luka tersembunyi ini, tetapi, luka Dao, yang sebenarnya. Wanita berjubah perak itu sangat kejam, menggunakan metode yang keras, melukai inti Feng Wu, ingin menghancurkan fondasinya. Kali ini, ekspresi wanita berjubah perak itu berubah, tidak bisa lagi tetap tenang. Pemuda ini benar-benar tangguh, membantu seseorang pulih dari luka Dao mereka, metodenya sangat mengejutkan. Qi Hong, kamu dari ras singa biru, kamu bisa mengukurnya, lihat apakah raungan sapi barbar atau raungan singamu yang lebih kuat. Wanita berjubah perak Jin Yi mengirimkan suara. Di sampingnya, ada seorang pria berwajah singa, tinggi dan tegap, surainya biru, tampak agak berani dan kuat. Kepala singanya tampak mengintimidasi, matanya yang besar seperti tembaga membuat orang gemetar dalam hati. Qi Hong tidak ragu-ragu, melangkah maju, langsung melepaskan raungan singa, suaranya sangat dahsyat. Langit dan bumi mulai bergemuruh, sementara pondok beratap jerami Feng Wu hancur, meledak di tempat. Ada beberapa orang di dekatnya, dan mereka semua terkejut. Ada beberapa orang yang meskipun takut pada wanita berjubah perak, tetap tidak bisa terus menonton. Ini sangat berlebihan. Pemuda itu saat ini sedang membantu Feng Wu mengobati lukanya, tetapi dia menyuruh seseorang mengganggu dan menyerang mereka. Sebuah penghalang cahaya muncul di sekeliling Si Hao, menghalangi gelombang suara raungan singa, melindungi mereka bertiga. Justru karena inilah dia tidak terpengaruh, hanya pondok jerami yang hancur. Apakah kamu ingin mati?
Si Hao hanya mengucapkan kata-kata ini. Saat berbicara, telapak tangannya terus bergerak maju, membantu Feng Wu mengatasi luka daonnya. Raung! Singa biru meraung lagi, kali ini memperlihatkan tubuh aslinya, berubah menjadi singa kecil berwarna biru seukuran gunung, ganas dan menyeramkan. Mulutnya lebar dan giginya tajam, bulunya berwarna biru, setiap helainya berkilau, rambut di pelipisnya bahkan lebih berdiri tegak, tampak sangat menakutkan. Raungan singa dilepaskan, riak-riak biru mengalir keluar bagaikan gelombang laut, menghantam berulang-ulang, terlihat jelas. Bunuh! Si Hao berteriak singkat. Gelombang suara yang dilepaskannya bukanlah suara lembu barbar, tetapi hanya tiruan, hanya suara Dao Agung murni. Ketika seseorang mencapai alam kultivasi tertentu, seseorang dapat memahami berbagai hal melalui analogi. Dia ahli dalam beberapa teknik berharga yang paling menakutkan, dan dia juga menguasai seni surgawi kuno. Memahami satu jenis akan memungkinkannya untuk menuai manfaat selama sisa hidupnya, sehingga dia secara alami dapat memperoleh dan mengembangkannya menjadi beberapa metode yang berbeda. Suara Dewa Dao Agung jenis ini membawa sedikit kemampuan Dewa Kaisar Petir, misalnya, saat guntur surgawi bergemuruh, segera menyebarkan riak-riak biru, terlebih lagi melepaskan gelombang kekuatan besar ke telinga singa biru. Hong! Tubuhnya terhuyung-huyung, seluruh bulu singa di tubuhnya berdiri tegak, darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Raungan singa terdengar lagi, dan kali ini, ia menjatuhkan diri. Ia menggoyangkan tubuhnya dengan keras, semua bulu biru di tubuhnya berdiri tegak. Kemudian, ribuan bulu biru berubah menjadi jarum besi, beterbangan di atasnya. Jarum bulu singa! Banyak ekspresi orang berubah. Jarum bulu singa adalah teknik berharga yang sangat terkenal. Teknik ini terpisah dari tubuh singa, menutupi langit saat mereka melesat keluar. Ini adalah serangan balasan bertenaga penuh yang dilepaskan setelah ditekan sampai batas tertentu. Di sekeliling Si Hao, hamparan cahaya cemerlang melonjak, menghentikan jarum bulu singa. Semua bulu singa terbakar habis. Ini masih kilat, pancaran listrik berkobar seperti api, membakar jarum-jarum suci hingga hangus menghitam. Jarum-jarum itu mulai pecah, lalu terbakar menjadi abu. Pada saat yang sama, Si Hao mengulurkan tangannya, bilah panjang yang secerah salju muncul dari telapak tangannya. Terbentuk dari petir, bilah itu dengan cepat membesar, langsung memanjang 100 sang, dengan cepat diayunkan ke sana kemari. Darah berceceran, dan terdengar teriakan memilukan yang mengguncang dunia. Separuh tubuh singa biru terpotong, terpotong di bagian pinggang. Ia meraung, membelah langit dengan suaranya. Ia terbang keluar, tubuhnya yang besar menghancurkan banyak gunung kecil. Vitalitasmu sekarang sangat terluka, hanya butuh makanan penambah stamina seperti daging singa untuk menyehatkanmu, kata Si Hao. Suara itu seperti suara iblis di telinga semua orang. Seekor raja singa yang kuat dipotong menjadi dua bagian di pinggangnya begitu saja, sebenarnya digunakan sebagai makanan bergizi untuk Feng Wu. Pada saat yang sama, Si Hao mengendurkan telapak tangannya. Feng Wu pulih sepenuhnya, luka daonnya kini membaik, membuat wanita berjubah perak, Jin Yi, sangat terkejut. Untungnya tidak ada cedera dao yang serius, atau aku juga tidak akan punya metode apapun. Kau seharusnya sudah kembali normal setelah beberapa hari istirahat. Si Hao berkata kepada Feng Wu. Kemudian, dia berbalik, dengan senyum dingin di wajahnya saat dia melihat ke arah Jin Yi. Kamu, kemarilah untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa kau? Kau bilang ingin menyelesaikan masalah denganku? Nada bicara wanita berjubah perak itu nyaris datar, masih sangat dingin. Serahkan anak panah emas abadi tujuh warna. Si Hao melangkah ke arah wanita sombong itu, tanpa sedikit pun niat baik di dalam hatinya, bersiap untuk menangkapnya. Benar-benar lelucon. Dia lebih rendah dari yang lain, jika kau berani bertaruh, maka kau harus tahu cara kalah. Panah emas abadi tujuh warna itu milikku. Jin Yi mencibir, ekspresinya agak dingin. Kau benar-benar hina, jelas-jelas berjanji untuk bertarung dengan metode dunia saat ini, bukan sesuatu yang aku usulkan, melainkan batasan yang kau tetapkan sendiri, jadi bagaimana bisa kau tiba-tiba menggunakan energi abadi untuk menusukku dari belakang? Feng Wu geram. Benar-benar lelucon. Apa aku mengatakan hal seperti itu? Kau tidak mau mengakui kekalahan, kan? Lagi pula, apakah menurutmu metode kultivasi duniaku saat ini lebih rendah dari milikmu? Bodoh sekali, tidak lebih dari seorang gadis liar dari alam bawah,
apa hakmu untuk membuatku berdebat denganmu? Bahkan jika kau mencoba lagi, kau tetap akan kalah. Kata-kata Jin Yi seperti duri, kata-katanya sangat kasar. Bagus, 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 karena kamu berbicara seperti ini, aku harap kamu tidak datang memohon pengampunan sebentar lagi. Ketika Feng Wu melihat betapa tidak tahu malunya dia, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, menyerahkan semuanya kepada Si Hao, menyuruhnya mengambil tindakan. Apakah kamu pikir kamu seistimewa itu? Menghadapi Feng Wu dengan sikap sombong seperti ini, tidak mematuhi aturan dan melancarkan serangan diam-diam adalah satu hal, mengapa masih perlu bersikap seolah-olah hasilnya wajar saja? Si Hao bertanya dengan suara dingin. Apakah aku butuh belas kasihan dari yang lemah? Ini adalah lembaga Dewa Surgawi, bukan provinsi 3000 Dao yang sedang merosot, bukan wilayahnya yang lebih rendah, melainkan kelangsungan hidup yang terkuat. Dia sendiri tidak cukup baik, jadi bisakah kau menyalahkanku? Setelah kalah, dia harus menyerahkan panah emas abadi, bukankah ini sesuatu yang wajar? Benar-benar tidak bisa mengerti kalian semua, kata Jin Yi. Sosoknya ramping dan anggun, anggun saat dia bergerak. Di depan wajah semua orang, meskipun dia tahu Si Hao adalah lawan yang tangguh, dia tetap tidak ingin terlihat lemah. Dia diam-diam membuat persiapan, ingin melepaskan serangan paling dahsyat. Hong! Garis demi garis cahaya meletus di sekitar Si Hao, seolah-olah ada pilar-pilar besar yang menyangga langit yang menjulang tinggi di atasnya, cahayanya menyilaukan. Ini adalah energi astral, pantulan dari letusan esensi spiritual yang tak terlihat di dalam tubuh seseorang. Energi ini tidak diproduksi secara sengaja, tetapi ditampilkan secara alami. Semua orang terkesiap, semuanya mundur. Jelaslah bahwa daging orang ini sangat kuat. Setiap orang yang berjalan di jalan metode dunia saat ini tahu bahwa ini hanya akan muncul ketika daging seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu. Tepat pada saat ini, ruang di antara alis Jin Yi bersinar, jejak kecil melesat keluar, berputar dan berputar, melesat ke arah Si Hao. Sangat sulit bagi seseorang untuk menghindarinya dalam jarak seperti itu. Namun, Si Hao tidak berniat menghindar. Jejak ini berwarna hijau zamrud, seolah diukir dari batu giok, di atasnya terdapat semua jenis segel simbol, penampilannya segar dan bersih, membawa sedikit kesan kuno, benar-benar menghancurkan kekosongan. Orang-orang di sekitarnya menggigil dalam hati. Jejak kecil ini tidak lebih dari 1 inci persegi, jadi bagaimana bisa seberat ini? Kekuatannya terlalu mengerikan. Kemanapun ia lewat, ruang di sekitarnya akan terdistorsi, runtuh, kekuatan ilahi tak terbayangkan. Suara yang sangat keras terdengar, seolah-olah 2 pelat logam bergetar. Pemuda itu tiba-tiba menggunakan tinjunya untuk menghancurkan jejak berharga di kehampaan, simbol-simbol bersinar terang di antara keduanya. Tinju pemuda itu sebanding dengan harta rahasia. Serangan lain dilepaskan, tinju itu bersinar, menjadi menyilaukan seperti matahari kecil. Ia menghantam jejak kecil itu, sangat menyilaukan. Sebuah suara keras meledakannya. Si Hao terkejut, ternyata tidak hancur. Sementara itu, Jin Yi bahkan lebih tercengang. Siapakah pemuda ini? Dia terlalu kuat. Harta karun rahasia ini jelas bukan benda biasa, tetapi dia bisa menghentikannya. Jin Yi melepaskan teriakan ringan, mengaktifkan harta rahasia. Jejak berharga itu bersinar, hijau zamrud dan berkilauan penuh. Jejak itu membesar dengan cepat, segera menutupi langit dan bumi, berubah menjadi gunung besar, menghancurkan dunia ini. Jejak penutup surga. Seseorang berteriak kaget, menyadari apa itu. Lebih tepatnya, itu seharusnya tiruan dari jejak penutup surga. Jika harta karun tertinggi yang sebenarnya keluar, siapa yang bisa menghentikannya? Beberapa orang berkomentar pelan, mata mereka berbinar. Meskipun itu tiruan, tetap saja menakjubkan. Semua harta karun tertinggi sulit ditiru, karena pertama-tama ada masalah material, jika materialnya bukan kualitas terbaik, maka pasti tidak bisa digunakan. Kedua, simbol-simbol rumit dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya harus diukir, jadi bagaimana orang biasa bisa mengerti cara melakukan hal-hal ini? Sulit bahkan bagi beberapa keluarga kuno. Barang-barang tiruan biasanya adalah barang-barang yang diwariskan turun-temurun ke keluarga-keluarga yang terhormat dan terpandang, hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk memiliki akses kepada harta karun agung yang tak tertandingi dan legendaris ini.
Jejak penutup surga telah lama membesar hingga seukuran gunung besar yang sunyi, melepaskan cahaya hijau yang samar dan tidak jelas. Aura buas tercurah dari permukaannya, seolah-olah mereka berada di alam liar yang luas. Jejak besar itu hancur berkeping-keping. Si Hao mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, menghadapinya, mengaktifkan petir yang tak berujung. Listrik meletus di mana-mana, meledak ke arah jejak penutup surga. Di bawah benturan hebat itu, cahaya yang menyilaukan dan cemerlang bersinar, tempat ini menjadi kacau, beberapa puncak gunung runtuh di bawah turunnya jejak penutup surga. Hasil ini sepenuhnya dihasilkan oleh gelombang fluktuasi kekuatan ilahi. Meskipun jejak penutup surga ini adalah tiruan, kekuatannya pasti luar biasa hebat. Pada akhirnya, saat cahaya itu surut, Si Hao hancur di bawah jejak itu, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang membawa puncak agung kuno di punggungnya. Tertekan. Seseorang bersorak gembira. Kakak Jin Yi benar-benar hebat, cara seperti ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wanita berjubah perak itu bernapas dengan berat. Mengaktifkan jejak besar di dunia nyata menghabiskan cukup banyak kekuatan ilahi, kulitnya menjadi sedikit pucat. Jika bukan karena dia merasakan bahwa Si Hao sangat menakutkan, dia pasti tidak akan menggunakan harta rahasia ini dengan gegabah di depan orang lain. Menekanku? Kalian semua terlalu banyak berpikir. Tepat pada saat ini, lelaki di bawah jejak besar itu berbicara, tatapannya seperti kilat. Dia membawa jejak penutup surga, perlahan-lahan meluruskan punggungnya. Kemudian, tubuhnya melonjak dengan cemerlang, dahan-dahan yang seperti pohon willow muncul satu demi satu, berubah menjadi rantai tatanan ilahi, mengikat di sekitar jejak penutup surga. Hong! Puncak besar itu mengecil dengan sangat cepat, akhirnya berubah menjadi jejak kecil berwarna hijau zamrud setinggi satu inci. Dia meraihnya dengan satu gerakan. Benda ini benar-benar kokoh, tidak biasa, seharusnya menjadi senjata yang cukup praktis, cukup bagus untuk memukul seseorang. Kata Si Hao. Dia mengaktifkan teks tulang, menyempurnakannya sepenuhnya, lalu menelannya dengan sekali teguk. Kau, kembalikan harta rahasiaku. Jin Yi terkejut dan geram. Dengan kata-katamu, ini adalah survival of the fittest. Kau tidak lebih dari seorang pecundang, jadi bukankah barang-barangmu milikku? Si Hao mengejek. Wajah wanita berjubah perak itu berubah muram. Dia menenangkan diri, merasa ada masalah serius. Pemuda ini terlalu tangguh, dia sama sekali tidak bisa melihat kelemahannya, tidak mudah untuk dihadapi. Teman, mengapa harus sejauh ini? Apakah semua ini sepadan untuk seorang gadis yang datang dari negeri biadab? Kata wanita berjubah perak, Jin Yi. Lalu, tempat seperti apa yang dimaksud dengan tanah buas? Tanya Si Hao. Gadis liar ini berasal dari 3000 provinsi Dao, dibandingkan dengan 9 surga, tempat itu adalah tempat yang sangat miskin. Kita berdua harus menjadi teman, tidak perlu bertengkar demi dia. Kata Jin Yi. Kamu hanya mencari malapetaka? Feng Wu tertawa, tidak marah. Sangat disayangkan, aku juga berasal dari negeri biadab ini. Kita tidak bisa berteman, tetapi menghajarmu sampai babak belur bukanlah masalah, kata Si Hao dingin. Pada saat ini, tempat ini menjadi riuh, semua orang menjadi terkejut. Siapakah orang ini? Dia juga berasal dari 3000 provinsi Dao? Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Kau juga datang dari tanah biadab? Tatapan mata Jin Yi dalam dan dingin, dia terus melangkah mundur. Ekspresi Si Hao menjadi semakin dingin, menatap lurus ke arahnya. Jin Yi bergegas mengambil tindakan, Tao Tie bergegas keluar dari tangannya, ingin memanfaatkan kesempatan yang menentukan, karena dia tahu bahwa dendam di antara keduanya tidak dapat dilunasi. Ada beberapa hal yang tidak dapat ditarik kembali setelah diucapkan. Tao Tie, auranya melahap gunung dan sungai, sosoknya yang besar menjulang tinggi di bawah langit, sangat menakutkan. Hanya saja, dia bertemu dengan Si Hao, tubuhnya tak tertandingi. Dia langsung menyerbu, dengan suara gemuruh meraih Tao Tie itu dan langsung membaliknya, semuanya dilakukan sepenuhnya dengan kekuatan fisik. Sekelompok orang itu semua tercengang, benar-benar tercengang. Betapa biadabnya orang ini? Kekuatannya terlalu besar. Si Hao mengacungkan tinjunya, membuat kekosongan bergema, menghantam ke arah Tao Tie. Binatang purba ini terbentuk dari simbol-simbol, tetapi tidak jauh berbeda dari yang asli. Ia membuka mulutnya, bau darah langsung menyebar,
mampu melahap langit dan menyerap bumi, bahkan mampu melahap kehampaan, membuat sekelilingnya langsung menjadi gelap. Namun, meskipun demikian, kerugiannya tetap saja besar. Tulang belakang Tao Tie hancur berkeping-keping oleh 3 pukulan Si Hao, jatuh berjatuhan seolah-olah gunung emas bergeser, pilar-pilar giok runtuh, berubah menjadi pola simbol sekali lagi. Pada saat yang sama, lengan Si Hao bergerak. Seperti Raja Dewa Peng yang agung, dia segera menukik ke bawah, membawa sejumlah besar bayangan bulu emas, suara teriakan terdengar saat dia menukik dengan penuh pembunuhan ke arah wanita berjubah perak itu. Dia menunjukkan metode-metode yang jitu untuk melawan, bahkan berteriak, "Aku akan melawanmu dengan metode-metode dunia saat ini." Sayangnya, meskipun dia tidak biasa, metodenya sangat bagus, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Si Hao di jalan ini? Bahkan para tetua lembaga Dewa Surgawi sebelumnya mengatakan bahwa hanya dia dan Cao Yusheng yang benar-benar berhasil melampaui alam kultivasi tertentu dari metode dunia saat ini. Peng! Si Hao menghamburkan teknik berharganya dengan hentakan kakinya, kemudian kaki kanannya menyapu, menghantamnya hingga dia batuk darah. Jin Yi mengaktifkan harta karun rahasia, berbagai jenis senjata melesat keluar. Namun, saat Si Hao melemparkan dirinya ke depan, tangannya terus bergerak, menghancurkannya sepenuhnya dengan suara kaa. Wanita berjubah perak itu berpindah-pindah lokasi, tidak melawannya secara langsung, melainkan ingin menghadapinya dengan metode rahasia dari jarak jauh, menggunakan teknik-teknik berharga untuk membunuhnya. Sayangnya, ketika dia menemukan bahwa daging orang ini tak tertandingi, teknik berharganya juga tak tertandingi, dia benar-benar ketakutan. Itu karena ketika beberapa teks tulang mendarat di tubuh orang lain, mereka tidak menghasilkan efek apapun. Tangan kanan pemuda itu terjulur seperti cakar naga, mencabik kehampaan, membuat ekspresi Jin Yi berubah drastis, dan dengan cepat menghindar. Alhasil, dengan suara, "Peu," jubah perak itu robek sebagian besar, berubah menjadi abu di tangan itu. Salah satu lengannya yang seperti akar teratai terlihat. Meskipun kulitnya tidak tergores, angin kencang saja sudah membuat tempat itu merah seperti darah, hampir pecah. Jin Yi berteriak pelan. Saat Si Hao mendekat, dia diam-diam mengaktifkan 2 untai energi abadi. Mereka seperti 2 bilah pedang abadi yang luar biasa, dengan cepat dan kejam menebas kepalanya. "Kau tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya seseorang yang mengolah 2 untai energi abadi." Jin Yi berkata pelan, ekspresi di matanya kejam saat dia menatap Si Hao, memperlihatkan senyum dingin. Di kejauhan, semua orang berteriak kaget. Feng Wu bahkan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, katanya, "Tidak tahu malu, mengingkari janjimu, memukul mulutmu sendiri." "Kau bisa pergi," kata Jin Yi dingin. Namun, setelah suaranya terdengar, tidak ada efek apapun. Orang itu mengangkat tangan kanannya secara alami, meraih 2 untai energi abadi. "En?" Jin Yi terkejut. Dia kalah dengan pemuda ini dalam metode dunia saat ini, tetapi bahkan ketika dia tiba-tiba menggunakan 2 untai energi abadi, dia masih belum sebanding. Dia menemukan dengan ngeri bahwa ada 3 untai energi abadi yang samar-samar muncul di telapak tangan pemuda itu. "Peng!" Si Hao mencengkeram lehernya dengan 1 gerakan dan langsung mengangkatnya. "Kamu hanya punya sedikit kemampuan ini, apa yang membuatmu begitu sombong?" Kata-kata dingin ini terasa seperti cambuk yang mencambuk wajahnya, membuatnya merasakan sakit dan penghinaan yang luar biasa. "Bagaimana bisa seperti ini?" Jin Yi menjadi sedikit linglung, kulitnya pucat dan tidak berwarna. Dia mengenal semua makhluk muda tertinggi dengan 3 untai energi abadi di lembaga itu, jadi jelas tidak ada orang seperti ini. Dia tidak pernah menyangka musuh yang dihadapinya adalah seorang makhluk muda yang memiliki 3 untai energi abadi. Ini sama sekali tidak masuk akal. Hanya ada beberapa orang itu, dan dia mengenal semuanya, jadi dari mana orang ini berasal? Itu karena jelas tidak ada orang seperti ini di antara mereka yang berada di puncak, dan itulah sebabnya dia tidak takut. Dia memiliki 2 untai energi abadi, dan bersama dengan harta rahasia, selain Wang Xi, Lu Tuo, orang-orang ini, siapa yang bisa menghadapinya? Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bagaimana situasinya tiba-tiba berubah, leher Jin Yi benar-benar dicengkeram oleh pihak lain, diangkat tinggi ke udara. Wanita berjubah perak itu biasanya merupakan sosok yang kuat, sangat sombong, dan banyak orang yang tidak mau memprovokasinya.
Namun, sekarang, dia digendong oleh orang seperti ini, sungguh tidak terbayangkan. Tak diragukan lagi, ini merupakan penghinaan besar bagi wanita berjubah perak itu. Lehernya dicengkeram seperti ini di depan begitu banyak orang, benar-benar membuatnya merasa lebih buruk daripada mati. Bagaimana Jin Yi bisa kalah? Bahkan sekarang, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Baru saja, Jin Yi mengaktifkan dua untai energi abadi, tiba-tiba memperlihatkan cara yang kejam. Meskipun semua orang merasa jijik karena dia mengingkari janjinya, mereka selalu percaya bahwa pemuda ini akan menderita. Namun, dalam keadaan linglung, pemuda itu meraih Jin Yi, perubahannya terlalu cepat, sampai-sampai mereka tidak melihat energi abadi di telapak tangannya, dan kemudian semuanya berakhir. Kecepatan luar biasa apa? Apakah pemuda ini telah mengambil langkah penting di puncak metode dunia saat ini? Bahkan setelah Jin Yi mengaktifkan dua untai energi abadi, dia masih menghindarinya, lalu membalas, menangkapnya. Ya Tuhan, aku tidak melihatnya menggunakan energi abadi, dia pasti ahli di puncak metode dunia saat ini. Banyak orang berteriak kegirangan, mata mereka terbelalak saat menyaksikan kejadian ini. Bahkan ada lebih banyak kultivator yang darahnya mendidih, karena mereka melihat harapan. Mereka tidak melihatnya mengaktifkan energi abadi, tetapi dia mampu menangkap Jin Yi. Ini adalah hasil pertempuran yang paling langsung dan jelas, membuktikan bahwa metode dunia saat ini dapat menang atas metode kuno abadi. Keributan terjadi, tempat ini menjadi bising. Itu karena orang-orang ini semua mengolah metode dunia saat ini, selalu ingin membangun keyakinan mereka sendiri. Pemandangan yang mereka lihat sekarang membuat mereka semua bersemangat dan terharu. Meskipun mereka tahu bahwa ada individu luar biasa seperti ini di Akademi Suci, yang mungkin mampu membunuh makhluk muda tertinggi di generasi mereka, mereka belum pernah melihatnya sendiri. Sekarang setelah mereka menyaksikan sendiri kejadian ini, banyak dari mereka merasa bahwa jalan di depan menjadi jauh lebih cerah. Batuk, 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 Jin Yi terbatuk. Lehernya dicengkeram dengan acuh tak acuh oleh pemuda itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia mulai terbatuk, wajahnya memerah karena kesal. Ahli macam apa di puncak dunia saat ini yang menggunakan metode ini? Dia ingin mengutuk keras bahwa dia jelas-jelas melihat tiga untai energi abadi, merasakan kebencian yang besar di dalam hatinya. Akan tetapi, begitu dia membuka mulutnya, yang dapat dia lakukan hanyalah memenuhi mulutnya dengan udara dingin, batuk-batuk terus-menerus, bahkan air mata hampir keluar. Peng! Sambil menggendongnya di leher, Si Hao langsung membantingnya ke tanah, seolah-olah dia sedang melempar ternak untuk disembelih, membuat Jin Yi mengerutkan kening kesakitan, pada saat yang sama merasa sangat marah. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya? Hanya dengan sedikit keterampilan ini, kamu berani mempermalukan orang lain. Kamu meremehkan 3.000 provinsi Dao, tetapi kamu sendiri juga tidak memiliki keterampilan sebanyak itu? Tidak lebih dari ini. Si Hao menundukkan kepalanya, memandang rendah padanya. Jubah perak Jin Yi kusut, banyak bagian yang rusak parah. Dia mengangkat kepalanya, matanya berkilat marah, tatapannya penuh kebencian. Dipermalukan di depan semua orang seperti ini sulit baginya untuk bertahan. Apa, setelah dipukuli dengan terhormat oleh seseorang, apakah kamu masih merasa dirugikan? Hari itu, bukankah kamu mengingkari janjimu, menggunakan cara-cara tercela untuk menghadapi Feng Wu? Saat itu menginjak-injaknya, ketika kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, mempermalukannya, apa yang kamu pikirkan saat itu? Refleksi macam apa yang kamu buat sekarang? Si Hao tentu saja tidak akan meninggalkan orang itu dengan muka apapun, berurusan dengannya di depan semua orang. Selain itu, dengan suara, peng, dia menendang keluar, membuat kontak intim dengan tubuhnya. Jin Yi mengeluarkan erangan teredam, tatapan matanya menjadi semakin jahat. Saat dia terjatuh, dia merasa seolah-olah tubuhnya patah, tendangan itu membuat separuh tubuhnya mati rasa. Pada saat yang sama, dia gemetar, mengepalkan tinjunya, karena Si Hao tiba-tiba tidak menyegel kekuatan sucinya. Hal ini membuatnya senang sekaligus kesal. Apakah dia ceroboh? Itu jelas bukan. Ini adalah ketidakpedulian, tidak takut bahwa dia akan membalas, dan itulah sebabnya dia tidak repot-repot membatasinya. Kapan seseorang pernah menunjukkan rasa jijik seperti ini padanya? Orang macam apa Jin Yi itu? Dia berasal dari keluarga kuno, dan dia sendiri cukup menakjubkan.
Meskipun sangat disayangkan bahwa dia tidak mengolah untaian ketiga energi abadi, dia tetap merupakan ahli yang luar biasa di antara rekan-rekannya. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh 9 langit 10 bumi, hanya ada beberapa makhluk muda agung yang mampu menekannya, namun sekarang, dia diperlihatkan penghinaan seperti itu oleh seseorang, dia bahkan tidak khawatir dengan pembalasannya. Wajah Jin Yi berubah muram. Dia kembali tenang, menatap Si Hao dengan tatapan mematikan, berkata, "Kamu datang dari alam bawah, tidak lebih dari seseorang dari 3000 provinsi Dao. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, bersikap sangat bermusuhan denganku tidak akan mendatangkan keuntungan apapun." Meskipun dia tidak mengatakannya sepenuhnya, jelas bahwa dia berasal dari keluarga emas, salah satu keluarga kuno 9 surga, kekuatan mereka tak terbayangkan hebatnya. Jika Si Hao bersikeras membuat keadaan menjadi sulit baginya, maka dia harus menanggung pembalasan dendamnya, yang kemungkinan besar akan menimbulkan kemarahan keluarga kuno dari 9 surga. Ini benar-benar ancaman yang terang-terangan. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, dan juga meremehkanku. Ketika Si Hao berbicara sampai di sini, dia mengangkat kakinya, menginjak-injak seperti menendang anjing mati, membuat Jin Yi terbang dengan suara, "Peng." "Ah, beraninya kau memperlakukanku seperti ini." Jin Yi berteriak kaget, ekspresinya galak. "Menurutmu siapa dirimu?" "Klan Jin sangat besar. Apakah mereka akan menyinggung lembaga dewa surgawi karena dirimu yang tidak penting dan belum dewasa?" "Sekarang aku adalah murid lembaga dewa surgawi," kata Si Hao. Ada beberapa hal yang tidak dia katakan. Dia mengolah tiga untai energi abadi, dan dia juga berjalan cukup jauh di sepanjang jalur ekstrim metode dunia saat ini, dapat dikatakan berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang memiliki prestasi seperti ini, bagaimana mungkin lembaga dewa surgawi rela meninggalkan mereka? Mereka pasti akan merawatnya seperti benih. Meskipun dia bukan satu-satunya benih, dia tetap salah satu individu terpenting. "Kau, jangan mendekat." Suara Jin Yi bergetar, dia mulai merasa ingin menyerah. Namun, Si Hao tidak memedulikannya, dan mengangkat kakinya lagi. Dengan suara, "Peng," dia terlempar lagi, tubuhnya menghantam batu besar. Jin Yi kini dalam kondisi menyedihkan. Dengan suara melengking, dia berkata, "Dasar orang biadab dari tanah tandus di alam rendah itu, kau akan mengerti pada akhirnya bahwa kau bukanlah apa-apa di 9 surga di atas sana. Kau akan diperlakukan oleh klanku sampai kau berharap kau mati daripada hidup." Dia tahu bahwa orang ini tidak akan berhenti, jadi dia malah berteriak keras, berharap untuk memanggil beberapa tetua dari akademi untuk menghentikan pemuda yang menakutkan ini. "Apa?" Si Hao mengangkat tangannya. Bahkan dengan jarak yang cukup jauh di antara mereka, sebuah telapak tangan besar muncul, menamparnya hingga melayang. Dia berkata dengan nada dingin, "Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seseorang dari tanah tandus, jadi apa kesombongan yang bisa kau tunjukkan?" "Tidak lebih dari ini, sangat lemah." "Kaulah yang menyedihkan, kaulah yang menyedihkan." Jin Yi sangat marah. Si Hao berjalan mendekat, menekan lebih dekat, dan berkata, "Aku membalas dendam untuk Feng Wu," mengumpulkan sedikit bunga. Tiba-tiba, Jin Yi mengangkat tangannya, seberkas cahaya kabur terbang keluar, membawa kabut abadi, membawa kecemerlangan waktu yang paling cemerlang, segera menembakkannya ke Si Hao. Selama proses ini, senyum dingin muncul di sudut bibir Jin Yi. Sebelumnya dia berteriak, berpura-pura menjadi gila, tetapi itu semua untuk menyembunyikan persiapannya untuk momen ini. "Hati-hati," teriak Feng Wu dengan gugup. Tak seorang pun tahu lebih baik daripada dirinya betapa menakutkannya cahaya terang ini. Itu karena itu adalah anak panah yang terbentuk dari emas abadi 7 warna, di dalamnya terdapat simbol-simbol yang paling kuat. Begitu seseorang terkena panah itu, baik tubuh maupun jiwa akan hancur, mustahil untuk melawan. Inilah panah emas abadi 7 warna yang didambakan Jin Yi. Anak panah ini membuatnya merasa serakah, meraihnya dengan gegabah meskipun dalam keadaan apapun, kini telah lama menyempurnakannya, menjadi harta rahasianya. "Ini adalah senjata pembunuh yang luar biasa. Anak panah ini tumbuh bersama pemiliknya, dan dapat terus berubah. Ketika saatnya tiba, menjadi senjata abadi bukanlah masalah, karena bahannya terlalu menantang surga, secara alami memiliki pola langit dan bumi yang terukir, dan dapat menjadi harta karun tertinggi." Anak panah emas abadi menembus sosok di depannya, melesat melewatinya. Banyak teriakan ketakutan terdengar.
apakah anak panah itu membunuh pemuda itu? Jin Yi menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa keras, kebencian di matanya menghilang, digantikan oleh kegembiraan. Dia berdiri dari tanah. Bukankah kamu merasa bahagia terlalu cepat? Sebuah suara dingin terdengar. Jin Yi merasa ngeri. Sosok yang ditembus itu menghilang, hanya bayangan. Sementara itu, di sampingnya, sosok tinggi dan ramping berdiri di sana, sepasang sayap petir di belakangnya, dingin dan tenang. Kecepatan lawannya terlalu cepat, melebihi imajinasinya, menipu matanya. Anak panah pembunuh itu hanya mengenai udara kosong. Peng! Pemuda itu mencengkeramnya dengan satu gerakan, lalu dengan suara, pak, menampar wajahnya. Lalu, dengan suara, dong, sebuah kaki menghantam tubuhnya, membuatnya terpental. Kali ini, Jin Yi tidak dapat berdiri lagi, sebab banyak tulangnya yang patah, rasa sakit yang amat sangat sulit ditahan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kesombonganmu, kata Si Hao dengan tenang. Jin Yi meronta, dipermalukan sampai ekstrim. Sementara itu, saat ini, dia kebetulan berbaring di depan Feng Wu, ambruk di kakinya. Tidak ada yang lebih buruk dari ini, membuatnya merasa sangat malu. Jin Yi, kenapa harus sejauh ini? Aku tahu kamu tidak tahu malu, tidak mau tahu muka, tapi kamu tidak perlu merangkak seperti ini dan memohon padaku, kan? Feng Wu berkata, dengan senyum di wajahnya, merasa sangat senang. Mendengar ejekan itu, Jin Yi langsung menyemburkan darah dari mulutnya, wajahnya memucat, dia meronta-ronta karena marah, ingin berdiri, tetapi dia terjatuh lagi dengan suara peutong. Diolok-olok Feng Wu seperti ini membuat wajah Jin Yi memerah seperti darah. Dia marah dan tidak yakin, karena sebelumnya dia pernah menginjak-injak wanita ini, mengejeknya sesuka hatinya. Sekarang, pihak lain berdiri di hadapannya, menatapnya seperti ini, situasinya benar-benar terbalik. Dia langsung merasa seolah-olah darahnya mengalir deras ke kepalanya, matanya memerah saat dia berteriak dengan suara melengking, "Aku memohon ampun, berhentilah bermimpi. Seorang wanita liar sepertimu yang cukup beruntung untuk merangkak naik dari alam bawah, kualifikasi apa yang harus kau miliki untuk bersikap angkuh di hadapanku? Apakah kau lupa bagaimana aku memperlakukanmu hari itu?" Peng! Si Hao berjalan mendekat, langsung melangkah turun, membuat banyak tulang di tubuhnya patah. Dia berkata, "Feng Wu, apa yang kamu tunggu? Ambil tindakan, dua, sebanyak yang kamu inginkan, sebenarnya, itu salah, itu menggunakan kakimu." Ah! Segera setelah itu, sambil tersenyum manis, Feng Wu mengangkat kakinya, lalu menurunkannya. Jin Yi segera menjerit memilukan, ekspresinya langsung berubah. Pada saat ini, warna darah di matanya benar-benar menghilang, sekarang sepenuhnya sadar, tetapi tubuhnya sudah merasakan akibatnya. "Berhenti, ada yang ingin kukatakan," teriak Jin Yi. Ia hampir pingsan. Kapan bakat surgawi seperti dirinya pernah dipukul seperti ini sebelumnya? Sekarang, sepasang kaki kecil nan halus melangkah terus-menerus di atas tubuhnya, mengubahnya menjadi jalan berbatu. Sekarang, dia benar-benar seperti karung tinju. Feng Wu dan Si Hao sama sekali mengabaikannya, terus menginjak-injak musuh ini, melompat-lompat, senyum manis di wajah mereka saat mereka berjalan maju mundur di atas tubuhnya. Jin Yi merasakan kebencian yang amat sangat, wajahnya berubah. Dia merasa seolah-olah setiap kali mereka melangkah, tulang di tubuhnya akan patah. "Tatapan macam apa itu? Apakah kamu begitu membenciku?" Feng Wu menundukkan kepalanya dan bertanya. "Dia membencinya sampai mati." Jin Yi ingin berteriak, tetapi dia tidak berani. Dia sudah menjadi orang yang berpikiran jernih, tidak lagi menentang mereka untuk menghindari lebih banyak penderitaan. "Feng Wu, tidak perlu membuat masalah besar tentang ini. Kita berdua hanya memiliki sedikit kesalahpahaman, mari kita lupakan saja. Cepat dan pergilah dariku." Dia berusaha sebaik mungkin untuk bersikap ramah. Namun, suaranya bergetar. "Tidak peduli siapapun yang menderita siksaan semacam ini, mereka semua akan merasa kesal. Ketika seseorang harus merendahkan suaranya di hadapan seseorang yang sangat mereka benci, bagaimana mereka bisa benar-benar menerimanya? Mengapa aku merasa seperti kau menggertakkan gigimu? Jangan bilang kau benar-benar membenciku sampai ingin memakan dagingku dan meminum darahku? Sangat menakutkan." Feng Wu tersenyum tipis. Kali ini, dia akhirnya melampiaskan kekesalannya.
Selama beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar merasa sangat kesal. Dia dipermalukan, dan kemudian hidupnya hampir dalam bahaya, tidak dapat membalas, membuatnya merasa sangat buruk. Qin Yi berdiri di samping, senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Dia sangat memahami Feng Wu, biasanya dia bersemangat dan optimis, juga sangat baik. Jika dia tidak dipaksa sejauh ini, dia tidak akan bertindak seperti ini. Jin Yi ingin berdiri dan berusaha sekuat tenaga untuk bebas. Namun, kekuatan yang ditinggalkan Si Hao di tubuhnya sangat aneh, tidak mungkin untuk dihilangkan. Kekuatan itu terus-menerus melukai tubuhnya, dan tampaknya kekuatan itu akan merusak fondasinya. Hal ini langsung membuatnya sangat ketakutan. Jika dia menerima luka parah karena hal ini, Tuhan tahu betapa besar harga yang harus dia bayar untuk pulih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. "Tidak, aku akan tunduk. Maaf, cepat dan bebaskan aku," teriak Jin Yi. Ketika menyadari betapa buruknya kondisi tubuhnya, dia benar-benar menyerah. "Peng." Feng Wu mengangkat kakinya, melangkah ke bawah dengan wajah yang tampak sedikit menyeramkan karena terdistorsi, sambil berkata, "Mana mungkin aku akan mempercayaimu. Biarkan aku melampiaskan amarahku terlebih dahulu." Di pegunungan yang jauh, saat dikelilingi bebatuan, tubuh bagian atas Wang yang terekspos, kulit perunggunya bersinar, energi darahnya meluap seperti lautan. Saat dia bernapas, semua batu besar di sekitarnya melayang ke atas, lalu meleleh menjadi magma, jatuh ke tanah. Ini adalah refleksi mengerikan dari seseorang yang berjalan menyusuri jalan daging yang ekstrim, mencapai tahap tertentu. Di sampingnya, seorang pria berpakaian biru berkata sambil mendesah, "Saudara Wang yang sudah menjadi seorang kultivator tubuh murni, terlebih lagi mencapai puncak metode dunia saat ini di jalan ini, akan segera mengalami transformasi, melampaui rekan-rekanmu. Meskipun aku iri, aku harus mengakui bahwa kau adalah ahli nomor satu di lembaga Dewa Surgawiku di jalan ini. Belum melampaui batas, jadi siapa tahu apa yang akan terjadi. Jangan lupa bahwa ada dua individu dari alam bawah yang telah berhasil. Cao Yusheng beruntung, memperoleh karma surgawi, jadi dia tidak layak disebut, saudara Wang yang cepat atau lambat akan melampauinya. Sedangkan Huang, dia tidak lebih dari orang mati, jadi tidak ada gunanya membicarakannya." Kata lelaki berpakaian biru itu. "Yang mati tentu saja tidak layak disebut, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa besar pencapaian Cao Yusheng dalam kehidupan ini. Selain itu, saudara Lan Meng, Anda mungkin sedikit lebih kuat dari saya. Memelihara roh-roh suci di lorong-lorong surgawi Anda, menjalani kelahiran kembali dari kepompong, misterius hingga membuat orang lain kagum." Kata Wang Yang. "Hehe, saudara Wang Yang bercanda. Ayo pergi, kita juga harus melihatnya. Baru saja, ada anak panah yang terbuat dari emas abadi 7 warna yang terbang ke langit, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi di sana." Kata Lan Meng sambil tersenyum. Wang Yang mengangguk, berkata, "Saya juga mendengar bahwa Jin Yi merebut anak panah emas abadi milik seorang wanita dari alam bawah. Sekarang, anak panah itu benar-benar dilepaskan seperti ini, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Wu, belum lama ini, aku berkata kepada saudara Dao bagaimana ada beberapa orang dari alam kuno yang membuat kekacauan. Kita harus memeriksanya, apakah orang-orang dari alam bawah yang memulai keributan ini?" Kata Lan Meng. Keduanya bergerak bersama-sama, bergegas menuju lokasi aksi. Saat ini, Feng Wu sudah selesai melampiaskan kekesalannya, sudah menginjak-injak Jin Yi sampai puas. Mata Jin Yi membelalak, jelas tidak sanggup menahan lebih banyak lagi. Sangat mudah untuk melihat bahwa Jin Yi menderita luka parah, hampir mati, menderita luka Dao yang hebat. Tanpa membayar harga yang mahal, dia bisa melupakan tentang pemulihan. Bahkan ada kemungkinan dia bisa mati. Cedera daging disebabkan oleh Feng Wu, sedangkan cedera Dao disebabkan oleh Si Hao. Kalian berdua. Jubah perak di tubuh Jin Yi sudah lama terkoyak. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, ingin mengucapkan kata-kata kasar, tetapi tidak berani, jadi hanya dua kata ini yang keluar. Pada saat ini, Si Hao sudah berbalik, menatap ke arah pemuda yang tidak terlalu jauh darinya. Pria berjubah perak itu memiliki temperamen yang tidak biasa. Dia berdiri di sana dengan tenang, di tangannya ada sebuah anak panah. Itu adalah anak panah emas abadi 7 warna yang dilepaskan sebelumnya. Sekarang, anak panah itu ada di tangannya. Yang lain juga melihat ke depan.
Mereka semua tahu bahwa ini adalah orang yang sangat menakutkan, namanya Yuan Teng. Biasanya, dia berkultivasi di bawah air terjun besar, jarang keluar. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia mengolah dua untai energi abadi, namun demi mencapai puncak metode dunia saat ini, dia sengaja menyebarkan dua untai energi abadi tersebut, menggunakannya untuk memelihara jiwa primordialnya, tidak menyisakan jalan keluar bagi dirinya, dan terus maju dengan gagah berani. Si Hao tidak mengenalinya, tetapi dia melihatnya datang bersama Jinny. Serahkan anak panah emas abadi. Si Hao mengulurkan tangannya. Baiklah. Tolong lepaskan Jinny juga. Meskipun dia salah, dia sudah menerima hukuman, jadi biarkan saja ini berakhir di sini. Kata Yuan Teng. Ini masalah pribadiku. Serahkan panah emas abadi 7 warna. Si Hao berbicara dengan nada mendominasi. Bagaimanapun, ini adalah senjata Feng Wu, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain menggunakannya sebagai syarat. Kenyataannya, dia tidak perlu takut sama sekali. Dia bisa mengalahkan semua lawan di sini, tanpa perlu membicarakan kondisi apapun dengan siapapun. Saudara Dao, apakah kamu akan membiarkan Jin Yi pergi atau tidak? Yuan Teng bertanya lagi. Apakah kau mencoba bernegosiasi denganku? Aku tidak akan terlalu memikirkan hal-hal lain, panah emas abadi 7 warna itu milik Feng Wu sejak awal. Jika kau tidak mau mengembalikannya, maka kau bisa datang dan melawanku. Saya selalu menentang Jin Yi menindas yang lemah sebagai yang kuat, dan saya juga telah memperingatkannya. Ada banyak bakat luar biasa di dunia, jadi akan ada beberapa individu tangguh yang dapat menekannya. Kata Yuan Teng. Kemudian, dengan suara Qi, anak panah emas abadi dilepaskan, dimasukkan ke dalam batu besar. Itu cukup dekat dengan Si Hao, dapat dianggap kembali. Kemudian, dia menambahkan, aku tidak mencoba mengancammu dengan anak panah emas abadi, tetapi benar-benar ingin memohon dengan sungguh-sungguh agar saudara Dao melepaskan Jin Yi. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menatap pihak lain. Ketika dia melihat betapa seriusnya pihak lain, tidak sedikit pun dibuat-buat, dia mengangguk. Peng! Si Hao menendang Jin Yi hingga terlempar, tubuhnya menghantam gunung batu yang jauh, dan baru kemudian meninggalkannya sendirian. Jika bukan karena lembaga Dewa Surgawi tidak mengizinkan pembunuhan saat ini, dia pasti sudah lama menyingkirkan Jin Yi. Jika dia terus menyiksanya, Jin Yi pasti akan mati, dan para tetua akademi akan terlibat. Selain itu, aku ingin berkonsultasi dengan saudara Tao, bertukar petunjuk tentang arti sebenarnya, tanpa sedikit pun melibatkan emosi pribadi. Kata Yuan Teng. Baiklah. Hanya kata-kata ini yang diucapkan Si Hao. Pertama-tama, aku ingin bertarung dengan energi abadi, karena ini akan menjadi terakhir kalinya aku menggunakan energi abadi. Segera setelah itu, aku akan melarutkan dua untai energi abadi dan dengan sepenuh hati mengolah metode dunia saat ini. Sedangkan untuk saudara Dao, kau dapat bertindak sesukamu, tidak perlu membatasi dirimu sendiri. Kata Yuan Teng. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang menjadi riuh. Orang ini benar-benar idiot bela diri, bahkan melakukan hal semacam ini, akan membuang dua untai energi abadi yang telah ia kembangkan dengan sangat pahit. Bahkan Si Hao pun tergerak. Seberapa besar tekad dan ketegasan seseorang? Biasanya, tidak ada orang yang akan bertindak sembrono seperti itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap orang ini beberapa kali lagi, menyadari bahwa daging dan tulangnya luar biasa, mungkin benar-benar mampu memperoleh prestasi besar di masa depan. Memotong jalan keluar seperti ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Bertindaklah. Ekspresi Si Hao tenang. Ketika berhadapan dengan tipe orang seperti ini yang benar-benar mengabdikan diri pada kultivasi, tidak ragu untuk memotong jalan mundurnya sendiri demi menjadi lebih hebat, dia masih merasakan sedikit kekaguman. Itulah sebabnya dia tidak menahan diri. Pada saat ini, dia mengaktifkan 3 untai energi abadi yang bersirkulasi di sisinya. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, itu akan menjadi semacam penghinaan bagi prajurit ini. Apa? Semua orang berteriak kaget, tampak seperti mereka melihat hantu hidup. Ini sungguh tak masuk akal, sebenarnya seorang makhluk agung muda yang mengolah 3 untai energi abadi. Mengapa mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya? Siapa dia? Pada saat itu, semua orang menjadi sedikit tercengang, bahkan Yuan Teng pun tidak terkecuali, langsung tercengang.
Bagaimana dia masih bisa bertarung? Tidak perlu melanjutkannya, karena tidak ada cara untuk menang. Hanya ekspresi Jin yang rumit, karena dia sudah menyadarinya beberapa waktu lalu, apalagi mengalaminya sendiri. Saat ini, dia merasa ingin berteriak kepada semua orang, "Apakah kalian semua mengerti mengapa aku kalah? Bukan karena kekuatanku lemah, tetapi dia terlalu monster, makhluk muda yang unggul." Tentu saja, dia tidak berteriak, karena merasa itu terlalu memalukan. Dia sudah dipukuli, jadi jika dia menarik perhatian semua orang lagi, itu benar-benar akan menjadi sesuatu yang sengaja dicari-cari. "Kau, siapa kau?" Di dekatnya, ada beberapa orang yang benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Ada beberapa ahli hebat di akademi, dan mereka telah melihat semuanya. "Tidak ada yang seperti ini sama sekali." Ini adalah individu hebat yang muncul begitu saja, membuat mereka semua terkejut. Kita harus ingat bahwa dia adalah salah satu individu yang paling menakjubkan, tetapi dia tetap bersikap rendah hati selama ini. "Agak tidak masuk akal." Tempat ini menjadi berisik, semua orang merasa sulit untuk tenang. Yuan Teng menghela napas. Dia dengan tegas menarik energi abadi ke dalam tubuhnya, dan kemudian dengan gemetar hebat, energi abadi itu tersebar, menyebar ke dalam daging dan tulang putihnya. "Mulai hari ini, energi abadi itu benar-benar hancur." Semua orang terkejut, tidak menyangka dia akan sejujur ini. "Dia menepati janjinya, benar-benar membuat pilihannya. Saya ingin menggunakan metode dunia saat ini untuk bertukar petunjuk," kata Yunateng. Dia cukup fokus pada jalan ini, benar-benar ingin menguji hasil Dao tubuhnya sendiri. Ketika Siha mendengar ini, dia mengangguk, turut menghormati pertunjukan ini, yang memperlihatkan kondisinya yang paling kuat.